Baik, dan hari ini juga sebenarnya adalah ulang tahun kedua kehilangan pesawat MH370. Kami sediakan bingkisan untuk anda saksikan. Okay. Menerima berita duka itu sesuatu yang amat sukar. Namun itulah hakikatnya. 8 Mac menjadi tarikh yang pastinya sukar dilupakan buat waris mangsa pesawat MH370. Rakyat Malaysia malah seluruh dunia turut merasainya selepas menerima berita yang menggemparkan. Hari ini genap 2 tahun berita mengenai kehilangan pesawat MH370 dilaporkan. Pesawat jenis Boeing 777-200 membawa 239 penumpang dan anak kapal dilaporkan berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada 12.41 pagi dan dijadual mendarat di Beijing, China pada 6.30 pagi hari yang sama. Namun, pesawat itu dilaporkan hilang daripada radar awam Jabatan Penerbangan Awam Malaysia pada 1.30 pagi, 120 batu nautika di timur perairan Kota Baru, Kelantan. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh Kerajaan Malaysia yang telah melancarkan operasi mencari dan menyelamat dengan kerjasama rapat daripada Australia, China, Amerika Syarikat dan 22 negara yang lain. Misi pencarian yang melibatkan penggunaan kapal dan peralatan canggih membabitkan kos mencecah RM536 juta. Pencarian setelah hampir 2 tahun yang meliputi selatan Lautan Hindi masih gagal menemukan petunjuk jelas mengenai keberadaan pesawat tersebut. Hanya serpihan flaperon yang dijumpai di Pulau Reunion disahkan milik pesawat MH370. Selain penemuan baru serpihan pesawat di Mozambik. Walau bagaimanapun, operasi masih diteruskan sehingga kini dan dijangka akan selesai selewat-lewatnya Julai ini sekiranya operasi menemukan kegagalan. Melainkan andai ada petunjuk baru ditemui. Semoga segala urusan pencarian dipermudahkan dan pastinya seluruh rakyat Malaysia sentiasa memberikan sokongan penuh kepada semua waris mangsa pesawat MH370. Baik, itu merupakan